Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal fajr yaumul ahad tsamin asr tsamin wa isrun min syahri dzulhijjah. Alaf arba'umi'ah arba' wa arba'un. Kita lanjutkan kajian Ba'dal Fajr ini di kuliah atau di Fakultas Ilmi Al-Quran dalam pembahasan tatbik ilmi tajwid wa sifatil huruf dan juga ilmi qira'ah di dalam surat Al-Adiyat, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian terakhir dari surat Al-Adiyat. Maka pada kesempatan pelajaran terakhir ini kita akan memberikan summary ataupun conclusion ataupun kesimpulan dari qiraat yang telah kita berikan. Maka dari ikhtilaf para qurra kita akan memberikan kesimpulan tiga qiraah. Maka pertama qiraah jumhur yang ada padanya Hafs an Asim, dan qiraah Rauh dan Ruwais an Ya'qub al-Hadrami, dan yang ketiga qiraah Ad-Duri anil Kisai, dan keempat qiraah Ad-Duri an Abi Amr. Maka mereka semuanya membaca dengan qiraah yang sama. Maka ini yang pertama akan kita baca, qiraah jumhur yang terdiri dari Hafs an Asim, Ad-Duri anil Kisai, Ad-Duri an Abi Amr, dan juga dari riwayat Rauh dan Ruwais an Ya'qub al-Hadrami. Kemudian yang kedua akan kita berikan qiraah dari Wars an Nafi', karena banyak perbedaan. Dan juga kita akan memberikan qiraah yang ketiga, riwayat As-Susi an Abi Amr, dan ini pun qiraah yang berbeda pula. Maka setelah itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-qiraat. Maka masuk kita sekarang kepada qiraah Hafs an Asim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Maka inilah qiraah dari Hafs an Asim, yang mana di dalam qiraah ini banyak dari ahkam, terutama mad silah al-qasirah, dan juga perhatian yang banyak kepada ra muraqqaqah dan ra mufakhamah, dan terutama ra di akhir seperti ma fil qubur mufakhamah, padahal ra-nya kasrah. Maka ra yang kasrah asalnya muraqqaqah, namun karena kita wukuf di al-qubur maka mufakhamah. Wa kadalika ma fi sudur,
mufakhamah, yang pada hakikatnya dia kasroh, murakkokoh. Namun karena kita sukunkan sehingga hukumnya kembali kepada sebelumnya. Dan sebelumnya al-kubur, wawusakinah sebelumnya dhammah. As-sudur, wawusakinah sebelumnya dhammah. Maka wukufil kubur, dekadalika fis sudur, mufakhamah. Illa fil akhir, inna rabbahum bihim yawma idillah khobir. Maka dia asalnya dhammah, murak, mufakhamah. Namun karena dia wukuf menjadi sukun, maka diperhatikan ma qoblahu. Wa qoblahu ya sakinah qoblahu kasroh bir la khobir. Maka jadilah murakkokoh. Maka ini perhatian pada ahkamurak. Maka sekarang dipersilahkan kepada ikhwah untuk membaca satu persatu. Fadlu. Qira'ah Hafs an Asim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudul mushaf hakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خلاص الآن ندخل إلى قراءة الثاني. Sekarang kita masuk kepada qiraah yang kedua yang berbeda dengan jumhur. Maka qiraah ini masyhurah dan berbeda dengan jumhur. Di antaranya qiraah wars an-nafi'. Maka banyak di sini titik-titik perbedaan karena memang qiraah ini mempunyai perbedaan seperti an-naql dan juga seperti ra yang muraqqaqah. Maka ini yang ada di dalam surat ini. Maka kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmugirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Intabihu fis sudur mufakhama fil qubur mufakhama, di ujungnya kubur, sudur. Adapun la khabir muraqqaqah, la khabir, la khabir berbeda dengan kubur, sudur, khabir, itu harus dibedakan. Maka ini qiraah dari wars, silahkan dibaca yang sebelumnya, setelahnya qiraah ya Qais wa Faisal, qiraah wars. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أين إخفاء شفوي ربهم بهم؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب الآن انتهى من الآن باقي حذيفة وطلحة قراءة الثالث فقراءة الثالثة قراءة yang berbeda dari yang lainnya juga dan قراءة ini dari Abu Amr Al-Basri قراءة yang masyhur di Basrah dan qiraah Hafs an Asim masyhur di Kufah dan tadi qiraah Wars masyhur di Madinah dan qiraah yang akan kita baca sekarang qiraah dari riwayat Abu Amr namun dari muridnya As-Susi. Perbedaan qiraah dari As-Susi muridnya Abu Amr dengan Ad-Duri mempunyai perbedaan yang mencolok. Di mana perbedaan di sini As-Susi ada pembacaan dengan al-idgham al-kabir. Dan al-idgham al-kabir maknanya di sini dia diidghamkan antara huruf yang mungkin sama makhrajnya tetapi berbeda sifat yang menjadi perbedaan jelas dengan qura yang lain
adalah idgham ini tidak butuh kepada sukun. Karena yang diinginkan idgham kebanyakan di qiraah jumhur adalah sakinah wa iltaqa ma'a harf mutaharrik. Baik lam musyaddadah, lam yang sebelumnya sukun, lam yang setelahnya mutaharrik, dan juga inna nun musyaddadah asalnya nun sakinah bertemu dengan nun mutaharrik, amma anma jadi amma seperti di juz amma. Maka ini asal dari idgham bagi qiraah jumhur seperti Hafs an Asim. Yang diinginkan idgham adalah jika mutajanisain atau mutamatsilain, yang mutamatsilain hurufnya satu, yang mutajanisain hurufnya dua, namun satunya sukun dan satunya mutaharrik. Masuk yang sukun kepada mutaharrik. Mutajanisain misalnya an dengan ma jadi amma. Yang mutamatsilain satu misal seperti illa dan yang lainnya misalnya. La seperti banyak dari huruf-huruf yang musyaddadah dan asalnya lam sakinah bertemu dengan lam mutaharrik atau yang lainnya.